Berikan hati yang pendarah yang mengambil semua Allah berikan buat kita nikmat Allah kan? Kita berdiri di atas bumi, ya Allah, di bahtera langit, ya Allah, kita bernapas dengan udara yang Allah ciptakan, oksigen, kita minum air dari Allah, semua Allah lagi kepada pelaksanaan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah ini. Dan terima kasih juga kita ucapkan buat Ustaz namanya dari 10 provinsi di Sumatera dan dari 38 provinsi di Indonesia. Mudah-mudahan dengan moderasi agama, toleransi agama yang baik, kita bisa terus melanjutkan pembangunan di Kepri ini lebih maju lagi. Bapak Ibu, berbagai bantuan akan terus kita berikan.
Kita bersama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terus berusaha mencari program-program di pemerintah pusat agar percepatan pembangunan di Kepri ini, wabil khusus Natuna, sebagai kabupaten terdepan di Provinsi Kepulauan Riau ini yang berbatasan dengan negara tetangga, bisa mempercepat pembangunannya menuju kemakmuran masyarakatnya yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kalau tidak ada halangan pun nanti 17 Agustus memperingati hari proklamasi kemerdekaan tingkat provinsi, kita akan laksanakan nanti di Kabupaten Natuna ini bersama pemerintah Kabupaten Natuna, karena Natuna ini adalah wilayah perbatasan kedaulatan kita yang perlu menjadi perhatian secara khusus. Kami doakan semoga Bapak Ibu tetap semangat, semua masyarakat Natuna semangat, memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah daerah, dan mudah-mudahan dengan usaha kita semua, satu demi satu kebutuhan-kebutuhan infrastruktur dapat kita percepat, kita bangun bersama-sama. Masjid, ada ta'lim di masjid. Ya, ada madrasah tahfizul Quran di setiap masjid. Kemudian yang paling penting ada khidmat di masjid. Bunda, ayahanda, di masjid ada tempat makannya. Kira-kira Pak, nih Bapak-bapak saya tanya nih, kalau ada pengumuman setiap hari di masjid ada makan gratis, datang nggak ke masjid Pak? Tiap hari nyembelih kambing ke masjid. Oh, rame itu masjid Pak. Jangankan orang Pak Bupati ya, macan dikasih makan jinak Pak. Buaya dikasih makan jinak. Saya nonton YouTube tuh ada buaya di Kalimantan namanya Rizka tuh, jinak apa kan? Betul kan? Iya dah. Karena dia dibagi makan hadirin mulia. Maka mulai hari ini hadirin sekalian, dari masjid kita bangkit. Dari mana kita bangkit? Dari masjid. Ibu-ibu berhentilah merayu suamimu untuk sholat di rumah. Yang aku imamin dong. Aduh. Ibu berarti tak paham fadilah amal. Pahala suami mengalir 100% ke buku catatan amal istri. Ibu-ibu tak perlu harus ke masjid. Kalau suami sudah sholat di masjid, otomatis ibu dapat pahala sholat di masjid.